Dari Klaten kita ke Bandung. Ada sajian yang tak kalah unik, burger shirataki. Jadi penasaran nih. Oke, cara membuatnya yang pertama adalah shirataki digoreng, lalu panggang daging dan juga telur. Kalau semua sudah matang, tinggal kita susun burgernya. Shirataki diletakkan pada dasar sebagai pengganti roti. Lalu letakkan selada, acar, daging, lalu beri saus. Setelah itu letakkan keju, daging, keju lagi, dan telur. Terakhir, tutup lagi dengan shirataki. Dan burger shirataki siap disantap. Shirataki terbuat dari glukomanan, sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konyak atau konyaku. Tanaman ini banyak tumbuh di Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Di Jepang sendiri, akar konyak diolah menjadi tahu hingga obat-obatan dan juga pengganti nasi. Untuk rasa burgernya itu, karena dari bannya itu dari shirataki, rasanya crispy. Dalamnya juga ada, kalau dari beef itu udah lembut banget. Itu enak banget menurut saya. Penasaran ingin mencicipi? Satu porsi burger shirataki ini dibanderol mulai dari Rp34.000. Tim Liputan CNN Indonesia.